Halo, welcome to my channel. Hari ini kita mau dinner malam di Sierra Cafe and Lounge ya. Ini di Bandung, letaknya di Jalan Bukit Pakar, Dago. Yuk lihat kita order apa aja. Jadi Sierra and Lounge ini letaknya cukup tinggi ya, tempatnya luas. Cocok banget nih kalau yang bawa rombongan rame-rame mau makan di sini dinner. Nah, kita akan menikmati pemandangan kota Bandung di malam hari ya. Banyak lampu-lampu. Udaranya juga dingin, sejuk, cocok banget nih untuk ngobrol-ngobrol di sini bareng teman-teman atau saudara. Untuk menu di sini lebih banyak western ya. Nah, ini yang kita order. Kita di sini ada menu terbaru mereka yaitu platter untuk 2 sampai 3 orang ya. Jadi dagingnya 1 kilo dan itu akan dapatnya wagyu, lalu grilled chicken, grilled ribs, lalu ada potato wedges dan salad. Sausnya juga sudah ada mushroom dan barbecue. Ini enak dan worth it ya. Dagingnya empuk, bumbunya juga enak, bumbu mushroomnya kita suka. Dan ini cukup kenyang sih untuk dimakan bertiga, ini cukup kenyang. Recommended. Kalau mau pesan salad tambahan bisa pesan ini orange strawberry salad ya. Ini juga unik, ditaruh di botol, lalu diaduk-aduk, dicampurkan sausnya dulu, lalu diaduk-aduk, di shake. Lalu kita juga order menu kids meal yaitu salmon teriyaki bento ya. Nah, jadi ini isinya ya ada salmon, nasi, dan ada salad, dan ada sedikit tempura. Untuk minumnya kita order red secang, ini kayak rempah-rempah gitu ya, lalu ada ginger, lemon grass tea, dan jasmine tea. Overall cocok banget ya untuk makan di sini bareng keluarga. Jadi jika kalian ada di sekitar Bandung dan mau coba dinner, bolehlah datang ke Sierra Cafe and Lounge. Thank you for watching, semoga review ini bermanfaat.